Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ni Jebat Channel 77 kembali lagi memancing di Sungai Selangor. Hari ni trip solo, seorang-seorang je hari ni. Aku nak test umpan sawit peram lagi. Hari ni nak cari ikan lampam, nak cari ikan sisik. Tengoklah ikan apa-apa yang makan lah. So aku dalam perjalanan lagi, nak masuk dah kat dalam ni. Tapi tu lah, jalan tu teruk sikit lah. Korang tengok lah. Jalan ni teruk sikit, tapi tak apalah. Kereta aku ni kereta macam 4x4 je. Menjan. Jom sama-sama kita tunggu apakah hasilnya dalam episod kali ni. Jebat memancing di Sungai Selangor memburu ikan lampam menggunakan sawit peram. Stay tuned guys, stay tuned. Okay, aku dah sampai dah. Jom kita baling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mama ramaita isra maita walakin Allah rama. Dia cantik. Barinan yang pertama. Pasang loceng dulu. Balinan yang kedua. Kita baling sebelah dia. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik. Bubur loceng dulu. Kita akan pantau daripada jauh, daripada belakang. Pasang dulu umpan yang ketiga pula menggunakan sawit peram ni. Cangkok dulu keliling empat mata, yang mana nak tengok macam mana aku buat sawit peram, macam mana cangkok mata kail ni. Boleh tengok dalam TikTok Jebat Channel 77, TikTok Jebat ya. Ya, dan ini cara pasang sawit peram. Cangkok is keliling. Tanam dia. Pakai mata nombor 13. Siap. Dah terhera pasang lah. Kalau dah biasa pasang senang. Keliling. Stay tuned. Kita balin yang ketiga. Macam kulingnya. Mantap. Tunduk anjing. Weh, lucut dia. Dia ada, alhamdulillah. Dia henjut kau-kau. Tu yang best tu mancing atas jambatan ni. Kalau dia ambil, memang tunduk pancing ni. Oh, tu dia. Jap. Nak tunduk ikan naik tan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Berat dah. Alhamdulillah. Kau-kau besar dia. Ini lebih pada secekak. Alhamdulillah. Rezeki petang ni. Syukur dah Allah. Sabar-sabar. Adik-adik. Goyang. Nampak. Dia jauh sikit nak berjalan. Harap-harap ada lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lucut pula. Dia tadi ni dia makan. Hai. Aduh, lambat. Tak ada dah. Itulah. Tak ada ikan ni. Sabar. Sudah goyang. Alhamdulillah. Jom kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Tu dia. Seekor lampam.
Sini banyak lampam. Oh, dia kerja lampam dia. Kena tunda ni. Oh, tu dekat noh, tunda dia. Oh. Alhamdulillah. Seekor lampam. Alhamdulillah. Senyap lah petang. Sekali lucut, dua ekor dah naik. Lepas tu dia senyap lah. Tak tahu pasal apa. Ni ya, pot dia. Atas jambatan. Lama dah tak turun kat jambatan ni. Ada dua kat sini pancing tu. Ada juga tadi dia sentuh-sentuh. Tapi malu-malu. Tak mau makan. Takpelah, aku stay lagi dalam 15 minit lagi atau 20 minit lagi. Kalau dia tak mau makan, kita kemas. Dua ekor pun alhamdulillah ada kat laut kan. Okay, stay tune. Mungkin kejap lagi ada. Mana tahu. Tu dia, burung pun dah balik lah. Sabar, sabar. Ada pula anjing melintasnya. Aju dia lari. Kena, kena. Kena berlari aku ni. Tunduk ni. Ada tak lagi ikan ni? Hei, lucut lah. Lucut lah. Oh, dah tunduk lah. Ada lagi ni. Ada lagi kot. Tunduk. Aduh, lepas. Tak ada ikan ni. Ui. Dia hentam tau. Okey. Nampaknya aku kena berpuas hati dengan dua ekor lampam. Alhamdulillah lah. Seekor ni kecil tapi yang ni besar juga ni. So aku nak kemas-kemas. Nak balik. Pancang aku ada tiga lagi ni ya. Tak gerak-gerak pun. Okay, dah tu dapat dua ekor. Syukur alhamdulillah. Daripada tak dapat langsung kan. Okey lah, aku kemas-kemas dulu. Nanti apa-apa hal aku update balik. Pot aku dekat jambatan pasir. Lama tak datang pot ni. Okey. Siap-siap.